surah Yusuf ayat ke 33. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Ya fattah. Ya razzaq, ya alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Yusuf ayat ke 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي السجن أحب إلي مما تدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه ورصف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآية ليسجننه حتى حين. Baik. Ini ialah ayat berkenaan dengan ujian kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni ada tiga ujian. Ujian yang pertama dibuat dalam telaga. Ujian pertama iaitu Allah Ta'ala nak akak dia tu, nak akak dia jadi satu orang besar tu. Maka Allah Ta'ala mula-mula sekali kena pisah dia dengan daripada ayah dia. Mula-mula sekali pisah dia daripada ayah dia. Pasal ayah dia ni saya pelajar dia. Maka adik-beradik dia ni buat dia dalam telaga. Itu ujian pertama. Dan dia tak komplain pun. Ujian yang kedua ialah apabila dia duduk di rumah menteri itu, bini menteri itu kenal ke dia. Mengikut riwayatnya, dia duduk situ siapa umur setengah kata 35 tahun, setengah kata umur 40. Pamor tu. Jadi kenal tu, dia ok-ok. Di hati dia tu, ok semacam. Tak sabar tu lah kejungnya. Ujian yang kedua. Ni ialah ujian yang ketiga. Dia kata duduk dalam jail itu lebih baik daripada buat maksiat lah. Ni dia. Baik. Ni ayat dia. Qala rabbis sijni. Maka Nabi Yusuf berdoa, wahai Tuhanku, istijnu penjara itu ahabbu ilayya, penjara itu lebih aku suka, mimma yad'unani ilayhi, daripada apa yang mereka seru aku kepadanya, kepada maksiat. Daripada bermaksiat, maka lebih baiklah masuk penjara. Wa illa tasrif anni, dan tidaklah engkau palingkan. Tidaklah engkau palingkan aku ni, ani daripada dia, ani kaidahunna, tipu daya mereka tu. Asbu ilaihinna. Nescaya aku akan cenderung kepada mereka. Kalau kamu tak paling aku daripada mereka ni, perempuan-perempuan ni, nescaya aku akan cenderung pada dia. Wa
akum minal jahilin, dan aku ketika buat tu akan jadi satu orang jahil, satu orang bodoh lah, bodoh. Eh? Jadi dia lebih suka masuk penjara lagi daripada buat maksiat. Satu orang nabi. Fastajaba lahu rabbuhu, maka telah diperkenankan doanya oleh Tuhannya. Fasarafa anhu kaidahunna, maka dipalingkan dia daripada maksiat itu, daripada oleh Tuhannya kaidahunna, tipu daya orang untuk buat maksiat. Orang Tina sini. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, huwas sami', dialah maha mendengar segala rintihan hati makhluk dia. Al-alim, maha mengetahui macam mana nak selesai. Ujiannya lagu ni. Ujian. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Kemudian apabila telah zuhir bagi menteri tadi. Bagi Zulaikha tadi. Min ba'di ma ra'awul ayat. Selepas dia tengok zuhir, tengok ayat. Iaitu tanda-tanda kebenaran Yusuf ni dia tengok. Jadi kalau dia tak buat sesuatu, rumah tangga dia, kedudukan menteri sana akan terjejas. Kedudukan dia, rumah tangga dia akan terjejas. Pasal bini dia ni pergi kere mana orang gaji. Eh? Harus jatuh pakat ni. Maka layas junun nahu. Maka supaya mereka memenjarakan Nabi Yusuf ini at-tahid, sehinggalah beberapa tahun. Wadakhala ma'ahu sijna, dan masuk bersama dengan Nabi Yusuf dalam penjara itu fatayan, dua orang pemuda masuk sekali, masuk J sekali dengan dua orang pemuda. Ceritanya lagu ni, eh? Ceritanya lagu ni, iaitu kalau tak faham cerita dia ni, tafsir ni takut payah faham, eh? Iaitu ada satu kumpulan pemberontak nak bunuh raja. Jadi upah seorang saja buat roti, suruh bubuh racun dalam roti. Seorang lagi ni orang jual kat minuman, kat arut raja. Eh? Pelayar lah ni dalam ruang ni. So je buat roti, so pelayar. Jadi pelayar ni suruh bubuh racun dalam minuman. Hok buat roti, subuh roti. Suruh bubuh racun dalam roti. Hok je buat kat air, subuh racun dalam air. Eh? Maknanya kalau mepak situ kena usaha. Gitu ni. Jadi si yang buat air sana, yang bawa air sana, yang bawa arut sana, dia saat ni tak jadi nak buat. Dia makan ngopos tu. Tak jadi nak buat. Lalu masa raja nak makan, dia pun kata, Jangan makan roti itu pasal ada racun. Dia kata. Maka, hok je buat roti pula kata, jangan minum air tu aku. Pasal dalam air tu ada racun. Gitu. Hok ni dia kamu kahwin ni nak kena dia. Hok ni kata. Nah, gitulah. Maka oleh kerana tak tahu siapa dia je bunyi racun ni, dua-dua tu masuk jail dulu lah. Jadi masuk jail sebentar ya ni, tahir rimah ya ni. Ni cerita dia. Qala ahaduhuma, maka berkata seorang daripada mereka, ini aroni, sesungguhnya aku mimpi. Aku tengok dalam mimpi. Aksiru khomra, aku ni setiap puluh anggur untuk buat arut. Waqala al-akharu, dan berkata seorang lagi, inni arani, aku mimpi juga. Tapi ahmalu, aku junjung fauqa ra'si, atas kepala aku khubza, iaitu atas kepala aku ni roti.
ta'kulu qayru minhu, maka burung makan roti yang ada atas kepala aku. Burung makan roti yang ada atas kepala. Maka dia pun kata, nabi'na bita'wilihi, ceritakanlah, tulis ceritakanlah maksud mimpi ni. Tafsir mimpi lah ni. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami tengok kamu ni jenis orang baik. Jenis orang baik, jenis orang boleh takbir mimpi. Dia rasul ni wala macam mana pun dia pesi, dia pesi nampak warung lalu, tak ada pergi lah. Rasul ni, rasul lagi nabi, susuk lah ke mana pun. Orang kelih tu pesi, orang alih lah tu. Pesi. Qala la ya'tikuma. Maka Nabi Yusuf kata, la ya'tikuma, tidak akan datang kepada kamu ta'amun, makanan. Turzaqanihi, ya, untuk diberi rezeki kepada kamu makan dalam penjara ni. Illa nabba'tukuma, melainkan aku cerita kepada, melainkan aku khabar kepada kamu berdua, bita'wilihi, dengan maksud mimpi tu. Qabla an ya'ti akuma, sebelum kamu berdua boleh makan makanan dalam jin. Pasal dia muni mari rimas petai ni, meritok petai. Jadi Nabi Yusuf kata, dah ruaya kamu, maksud mimpi ni sebelum orang mari makanan. Petai, eh? Jadi, baik. Zalikuma, ya demikian itu bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu ni. Ya demikian itu, mimma allamani, mereka apa yang telah diajar, allamani rabbi, mereka telah diajar kepada aku. Ana ilmu mimpi ni tu dia. Ilmu tafsir mimpi. Dan daripada situ tahulah kita bahawasanya dia ni diakad jadi nabi. Inni taraktu, sesungguhnya aku telah tinggal millata qaumil la yu'minuna billah. Aku telah tinggal agama kaum yang tak beriman dengan Allah. Wa hum bil akhirah, dan mereka tentang akhirat itu hum kafiru, mereka engkar. Ini sininya engkar tauhid. Bila engkar tauhid, tak beriman pada Allah. Apabila tak beriman pada Allah, mana azab akhirat itu dia engkar juga. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku ikuti agama yang diajar oleh bapak-bapak aku, iaitu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ayah dia. Ayah dia. Dia ni cicit lah, dia ada. Cicit Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Maka nalana, tidak patutlah bagi kami semua. Kami semua, tak kira. Tak patut bagi kita. Antusyrika billahi min syaih. Untuk kami, untuk kita ke kami ke syirik dengan Allah terhadap segala sesuatu apa pun. Soalih. Jadi, agama ni ialah tidak syirik ke Tuhan. Baik. Dia ada dua maksud syirik ke Tuhan dengan kufur pada Allah. Murtad. Syirik ke Tuhan so, murtad so. Murtad ni ialah satu perkara yang kita buat nampak jelas murtad. Contohnya sembah berhala, jelas murtad. Ataupun mengaku tidak Islam, murtad. Atau mengaku Tuhan tak ada. Apa saja yang dibuat, dia nampak jelas murtad. Nah. Selagi ialah syirik ke Tuhan. Syirik ke Tuhan ni tak nampak. Dia sendiri tak khabar dia ni murtad. Itulah syirik. Nah. Dia sendiri tak khabar dia tu murtad. Kenapa dia buat syirik ke Tuhan tu? Jadi buat syirik ke Tuhan ni murtad. Tu kelah dia. Macam tawassul ke apa tu lah ada. Buat tu dua kata apa tu? Buat kata apa?
syirik ke Tuhan. Tapi tak apa. Berkenaan dengan zikir, ngati dengan Allah, ngati dengan Rasul sekali. Semua sekali itu jenis-jenis syirik ke Tuhan. Ia tak apa. Jadi, hak-hak ngati pikulin hati itu buat syirik dengan Nabi Muhammad. Sekutu dengan Nabi, dengan Tuhan. Nabi Muhammad itu sekutu dengan Tuhan pula. Zikir. Dan, jadi sini, dua perkara. Syirik ke Tuhan ialah perkara yang kita tak khabar, kita buat. Dan nak tahu dia, dia kena belajar. Murtad tu sendiri, mudah faham masa kita belajar. Dah, senang kali murtad ni. Syirik jali, syirik besar. Murtad ni jelas. Pasal kita belajar dah murtad ni lagu ni, murtad lagu ni, murtad. Pasal belajar dah. Syirik ni, banyak ke orang ni tak belajar. Syirik jali, syirik besar. Syirik jali orang apok ni. Orang apok kelih ni syirik jali, syirik besar dah. Dan dia lah. Tak wasu tu tak apa ni yang jadi kau pakak buat tu. Tak wasu dalam ngati orang mati tu. Dalam buat makhluk tu ada tawasu situ kan. Tak apa tu. Malah dia kata boleh nak pula tu. Kalau kita rakyat tak boleh tawasu tu marah pula tu. Dia tak segar. Benda tu sebesar-besar pukul tu. Dia tak khabar. Pasal syirik kat Tuhan tu dia tak mengaji. Zalika min fadlillah, yang demikian itu adalah suatu kurnia daripada Allah. Alaina ke atas kami. Yaitu akidah tidak syirik ke Tuhan ni di adalah anugerah Allah Taala. Macam ke kita pun. Ke kita ni yang mari nak mengaji ni. Dia tinggal ada 3 orang pun. Kau kira kita sini nak buat apa? Tak boleh buat apa? Tak boleh nak buat apa? Semalam saya mengajar malam. Bini Nabi Nuh. Dengan bini Nabi Luh. Itu hari ayat dia kurang. Dalam surah Tahrim. Tahrim tak malam? Surah Tahrim. Duduk sekali dengan Nabi lagi Rasul ni. Hidup sekali. Boleh hanuk dengan dia. Nak pula tak? Maksud aku kekal tu saya kata. Lepas tu Asiyah pula. Bini Fir'aun. Lelaki tu Fir'aun. Dengan segala bapak segala kukul. Kekar tu lekrok air ni nama dia. Tapi bini dia tu ahli surga. Mana sini ni atas anugerah. Anugerah sana ni mari daripada ada kehendak kita. Kita ada kehendak juga. Nak cari kebenaran. Surah Yusuf. Ayat muka surat 240. Alik atas. Alik atas. Itu betul. Dah itu umum. Umum. Tapi walau macam mana pun dia cuba. Saya ada anak murid sore. Oh baru ngaji. Dia ngaji dengan saya malam ni. Malam karir juga. Jumpa dengan saya. Sampai pukul 3 pagi dia buat. Bodohnya saya ustaz. Bodohnya saya ustaz. Nampak agak malam tu nampak. Saya royak ke dia. Ya, 8 tahun dah. Cuma ngaji tak mari semacam. Lepas tu bila dia mari. Dia pun kata, sudah ngajar tu tak. Heret pergi kedai kopi lain. Sampai pukul 3 pagi. Ada 100 kali royak. Bodohnya saya. Tak apa. Dia ni hadis Nabi ni sudah 1000 hadis dah belajar. 1000 hadis dah belajar. Dia ni kira-kira ahli sunnah dah. Belajar hadis ya, belajar hadis. Belajar kita hadis, tak belajar tak sikra. Tak belajar, hak tauhid, hak saya tak royak ni. Hak saya tak royak ni, ayat Quran hak baca tu jadi tak faham. Lepas tu orang hak royak pun saya ni, maahlah bukan nak buah ni sini ni. Dalam kelantannya kita kok tahu ni. Kok tak tahu ramai lagi tapi royak ni kok tahu. Malah dah sehari sekali lagi. Anak jaga tu punya Aziz. Mengajar di pasir pekan. Dia mengajar di pasir pekan dah bawa baju ke lah.
Kita dia. Cuma pesemak anak darah Tok Guru Aziz. Dia bini dengan anak darah Tok Guru Aziz. Anak darah bini Tok Guru Aziz kau gitu lah. Tapi duduk pulang Melaka. Oh. Oh, dia balik kajik rasa. Kajik rasa menana. Oh, tak rasa apa. Nah, ayat saya itu dia. Tak rasa apa. Baik. Jadi, di Kuala Lumpur, ada tiga orang, di Terengganu ada tiga orang. Di Kelantan ini lepas pada dia tak ada lah seorang dua lagi. Di Penang ada seorang, kita tahu seorang, Kedah kata seorang. Kuala Lumpur ada dua tiga orang. Tak ramah lah. Lebih dia dengan jari. Kau ajar tauhid ni, kau ajar gini. Faham lah hai enggak? Bila siapa ayat tauhid tak? Nepe. Rasudari dia cakap ke bidang. Tak apa. Tak apa lagi. Dia bidang. Wayak ku adik. Bila wayak ku adik ni bidang. Cakap ke bidang. Cakap ke tauhid ni. Benar. Saya tak tahu ke mana. Dia anak murid popok ni. Dia pun dengan saya. Bila saya wayak. Nyalah. Maaf. Kelak lagi. Belek. Man amila salihah. Siapa-siapa buat amal salih. Hari sunnah. Dia kata. Syarat dia ada salah lagi. Wahua mu'minu. Dia kena beriman. Iaitu tidak syirik ke Tuhan. Diri tak ngaji. Sudah. Sudah. Bila wayak dekat jetak lah. Okay. Mudah-mudah. Okay. Lah. Zalika min fadlillahi alaina. Yang demikian itu adalah satu kurnia Allah kepadaku, iaitu tentang akidah tidak syirik kepada Tuhan. Akidah mengesakan Allah Ta'ala, bermakna akidah lawannya ialah mensyirik kepada Tuhan. Mana dia tidak syirik kepada Tuhan. Wa'alan nas dan ke atas manusia ramai-ramai. Manusia ramai-ramai pun Tuhan buyu juga. Cuma orang tak sih. Orang tak sih ngaji. Ya. Caya dah Quran. Caya dah hadis. Betul dah Quran. Betul hadis tu. Tapi kita kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kalau esa, ada esa. Siapa-siapa pegang dua perkara ni, dia tidak akan sesak siapa bila-bila. Maksudkah dia ada ni? Cuba ya. Maksudkah? Lah daripada lah faham hadis ni, apa maksud? Tak serupa dengan ayat tu. Lari daripada makna lah. Bukan salah. Maksud dia. Maksud. Aku tinggal kamu dua perkara. Kera esa, hadisa. Bermakna. Demo kena tahu. Kera ada hadis. Kau utama sekali. Kau lain tu nombor dua, nombor tiga, nombor seratus. Kau lain. Kau kena tahu dulu. Kera dengan hadis. Pasal Nabi kata. Dia akan sesak orang apabila pergi dengan Quran dengan hadis. Dan nak pergi ke mana kalau tak belajar? Bermakna aku tinggal pada kamu dua perkara ya Quran dan hadis, bermakna belajarlah Quran dengan hadis, kamu tidak akan sesak apabila bila. Nak belajar dengan siapa? Nak belajar dengan siapa? Di sini. Nak belajar dengan siapa? Nak belajar dengan siapa? Kena belajar dengan orang hok ngaji. Hok ngaji tu. Ngaji kan dia tafsir Quran. Hok je ngajarnya wajib kena ketiru dua. Kalau ketisa tak boleh ngajar. Tak boleh. Cak kena sesak anak murid tadi. Hok itu sebelah. Sama ada dia ketiru Quran saja atau hadis saja. Dia tak boleh ngajar orang lagi. Main-main kau ni. Dia sendiri buat apa je tak sih ngaji je. Apa lagi tu. Demo kena ngaji dengan orang yang berarti Kro'el dengan hadis. Pasal tanggungjawab demo nak suruh selamat daripada api neraka ni. Ialah Kro'el dengan hadis. Jadi demo kena ngaji dengan orang yang ngaji Kro'el dengan hadis. Ustaz tu sendiri kena ngaji dua-dua dah. Tu syarat dia. Kalau ustaz tu so baru ngaji tu kan. Oh, ramah. Macam mana dia jadi toksik, dia jadi ustaz dah ni.
Dia nak kepe orang kerja. Betul? Dia nak kepe kerja. Dia nak kepe kita. Dia sendiri tak ngaji juga ni. Kalau sepatu-sepatu. Oh, itu. Itu orang awal. Tak jadi ustaz tu. Oh, itu orang awal tu. Jangan tukar. Oh, itu orang awal. Untuk nak jadi tok guru ni, kena dua-dua, kena reti. Saya kaya kena murid saya, ada sore tu, ada sore, sore. Saya ramah-ramah tu ada sore. Ada dua jum lagi nak habis. Ada dua jum lagi nak habis. Eh? Saya kata awak tak boleh ngajar, habis ni, tak boleh, awak tak boleh ngajar. Saya kaya ketua saya kaya dengan dia, dia tak boleh ngajar. Sehingga, dia ngaji so kitab sah. Kitab sah. Mu'atak Imam Malik saja tak boleh lagu. Pasal tak cukup hadis wayak. Tak cukup. Bukan salah. Tak cukup. Dia 500 hadis kan. Kita naknya, kok wayak hak Islam ni semua sekali. Semua sekali. Gak dia. Muslim, Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, Abi Dawud. So dia ngaji. So, ngaji yang mana so? So daripada Pak. Daripada Nih ni. Nasa'i Ibnu Majah tu dia ada hadis hadis palsu ada dalam. Pasal ini untuk orang ngaji hadis dhaif dan hadis palsu. Eh? Ngajinya ialah Muslim, Bukhari, Tirmizi dan Abi Dawud. Salah satu daripada pak kita ni dia ngaji dia boleh ngajar lah. Usko gaku, ya. Usko gaku gak dia kena reti so. Tahu semua. Hadis itu dia tahu semua sekali. Maknanya agama Islam ni kalau dia ngaji kita kata Tirmizi. Dia sudah tahu hadis sahih ni sudah 98% dah. 98% hadis sahih itu dia sudah belajar. Bermakna dia sudah reti syariat agama Islam ni 98%. 99%. Gitu. Jadi ada motor. Lepas tu tafsir Quran tu hal tauhid agak polisi. Bermakna cukup. 7 ni. Wah, bapak ayah lesa. Cuk-cuk. Ada, ini yang ngaji. Walakin. Jadi, kata manusia pun tu heraya juga. Alannas, wa'alannas, kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Walakin, akhir tetapi, akbarunnas, banyak yang manusia itu, la yashkuru, tidak reti, tidak syukur. Tidak syukur sini, iaitu tidak mentauhidkan kepada Allah. Itu adalah syirik ke Tuhan. Malik. Tidak duduk syirik lah Tuhan. Ya sahibai sijni. Wahai saudara-saudara orang banduan. Banduan lah sini. Sijni penjara orang-orang. Saudara-saudara penjara mana? Wahai banduan lah. Banduan dua orang. A'arbabum. A'arbabum. Mutafarriquna khairun. Apakah ruh-ruh yang kamu puja? Ruh-ruh yang kamu puja. Banyak ni puak-puak Mesir ni puja ni. Banyak. Eh? Banyak ruh-ruh yang dia puja tu. Arbaba. Arbabun. Apakah ruh-ruh yang kamu puja sebagai perantara tu? Mutafarriqun. Yang berbagai-bagai jenis tu. Khairun lebih baik. Lebih baik daripada Allah. Lah mana? Lebih baik daripada Allah. Amillahu al-wahidul qahhar. Ataupun Allah yang maha esa lagi amat perkasa. Mana so? Puja-Mu ramah-ramah tu, Nabi, Wali yang kamu puja tu. Lebih baik pada Tuhan kau lebih baik Tuhan yang esa lagi amat perkasa. Mana so? Kita ni kalau kita tanya, apa yang mahu tawassul? Kok demo tawassul tu boleh beri rezeki ke demo ke? Hanya mana-mana gitu. Orang waktu demo ke, kecek sepuluh kita ni orang Hindu lah. Lah, peset. Kau peset tu dah. Kita tak mau orang Hindu tu sembuh ke dia. Orang Hindu semua mereka. Kita pun juga tak mereka. Buddha pun juga puja tak guru. Sikh pun juga tak guru juga. Kristian puja Nabi, Wali, mereka tiga lah.
nabi wali nekae kok. Sopo ya? Kok tak sopone orang asli dia sembuh aktu. Sembuh pokok kayu. Tupo pokok pokok dia sembuhnya. Dia pilih kok pokok-pokok tertentunya. Waktu dia buat, dia pahak-pahak di batas pokok tak? Waktu tak dia sembuh. Semua hati. Gitu ya. Sebagai perantara ke Tuhan juga. Dia tahu dah bukan ini bukan Tuhan. Tak siwi-siwi, gimburu lah, apa ya. Minta dulu. Supaya Tuhan. Supaya rima-rima tak naik kaca. Gitu ya. Siapa ya? Kalau kita faham boleh kan, sesak ni siapa ya lah. So jenis. Dalam Quran ni dia kata ghairin maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang kamu murka iaitu musyrikin dan Yahudi. Selagi waladhdallin bukan orang yang sesat iaitu Kristian dan musyrikin. Orang munafik, Kristian dan munafik. Akhir surah dia kata semua sekali ni musyrikin lah. Semua sekali. Musyrik semua. Iaitu buat syirik atau helak. Ini ahli kita. Kristian ahli kita. Dia ni perantar syirik juga. Kan? Cuma dipanggil ahli kita pasal dia diberi kita. Pokok Hindu tak ada kita. Kita ada tulis ya. Untuk guru dia ya tulis ya. Eh? Baik. Gitu dah. Ma ta'buduna min dunihi. Apa yang kamu sembah tu? Ma ta'buduna min dunihi. Apa yang kamu sembah tu? Selain daripada Allah dengan tujuan nak suruh rapat ke Tuhan tu, illa tidak lain tidak bukan asma'an, mereka nama-nama yang kamu beri. Samaitumuha, ya kamu bubuh nama. Nama-nama kamu beri. Lepas tu sifat-sifatmu juga je bui. Lepas tu tugas-tugasmu juga je bui. Lepas tu kamu puja. Dia gini, kecil mudah-mudah dah. Kita ambil kita kecil mudah-mudah Hindu dulu. Hindu tu dia kata Murugam tu iaitu Jibra'il tu apa Dewa Perang. Dewa Perang. Ganesh tu Nekat Mikail. Ganesh kepala gajah. Kepala gajah tu Mikail. Jadi dia nak tengok Mikail tak ada jumpa, tak nak tengok Jibril tak ada kelas juga ni. Maka dia buat rupa kan. Orang lagu ni ya. Ni rupa ni lah. Semula-semula kan kalau rupa lagu ni kan. Ha ni Jibril lah lama-lama tu kan dia jadi kan ni. Dia jadi murung. Oh ni lama-lama jadi kan ni. Dia bubuh nama. Lepas tu dia bubuh sifat tu pula. Tugas ganinya gani. Tugas murugannya gani. Cara nak pujanya gini. Dua-dua ni. Lepas tu dia apa? Puja. Dia je bubuh cara puja. Lepas tu dia apa puja. Buat-buat tu pun serupa kok. Dia pergi buat selawat makhluk tu. Dia je buat. Lepas tu dia je baca. Lepas tu dia kata Tuhan nak bui. Gitu kan ni serupa ya. Kau tak apa lagi. Itu. Illa tidak lain tidak bukan asma alah nama-nama. Samaitumuha yang kamu bubuh nama. Bukan setakat bubuh nama, bubuh pakak. Bukan bubuh pakak saja, bubuh tugas. Tugas. Lepas tu cara-cara ibadat dia buat. Lepas tu dia pun buat ibadat mengikut cara-cara untuk guru dia buat. Untuk guru yang ni dia buat ni, berlaku ni. Cuba kalau berapa habis tu. Tak tengok hak wala apa ni dah. Habis lepas. Olo. Dia kata guana. Dengar-dengar dia kata. Katanya sih dia. Oh malam ni lama. Wali-wali tunggu. Dalam macam tu. Kau tak dengar tu? Tak dengar? Kau suka dengar? Jadi dia kata, ramahnya tetap wali turun dalam majlis kita. Mana tu wali? Pun melekat turun hari tu. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbal Alamin. Tak rapat tu tak?
Kalau kaedah iku gamo ni kita tak ngaji kan. Tak apa dia kecek salah tu tak apa. Apa molek macam. Pasal nak puji Tuhan macam ni. Oh majlis kita ni ramah tu wali-wali. Turun mari. Mana melekat dah lah. Tu wali tu meh-meh kelah melekat dah juga. Lepas tu disolehi dengan negara tu. Majlis tu. Kek gabi yo ke bila raya nu warang ke kecek kaca ya. Tapi biar gigi tahu aja apa yang ada. Tapi tu nak ingat apa yang ada. Tapi tu kalau pun baik. Antum kamu yang bubuh nama ni, pakak ni, wa aba ukum dan tu tubuh kamu mula. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya tidak Allah Ta'ala turun terhadap dakwah mereka ni perantara bagi Allah tu sebarang dalil bukti min sultan sebagai dalil bukti. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya keputusan segala urusan itu milik Allah sajualah. Amara Allah Ta'ala memerintah pada kita. Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan sekali-kali kita sembah, kita puja, kita buat ibadah bersama dengan orang lain tu melekat kepada dia saja. Zalika dinul qayyim. Yang demikian itu agama yang lurus. Walakin, akan tetapi, aktar nas, kebanyakan manusia itu, la ya'lamu, tak reti. Bahasanya, mentauhidkan Allah Ta'ala itu tutup teh. Tak reti dia. Orang ramai-ramai ni tak reti. Bahasanya, mengesahkan Allah Ta'ala itulah tutup teh bagi agama. La ya'lam. Macam tu lah tanya ustaz-ustaz mengajar ni. La ya'lam mana ke dia? Tak reti. Tak faham. Tak tahu. Tak tahu kan? Ya. Tak tahu apa? Tak tahu apa? La ya'lam. Tak tahu apa? Tak tahu bahasanya tuntutan mengesahkan Allah Ta'ala. Itulah. Kok sebenar-benar kita kena buat. Ya sahibai sijni. Wahai banduwe, saudara-saudara banduwe. Amma ahadakuma. Jika ada di antara kamu berdua ini. Fayaski rabbahu. Maka akan beri. Salah seorang daripada kamu berdua ni. Maka dia akan beri minuman ke dia kepada raja dia tu. Khamra. Iaitu agak. Dia akan beri lagi agak. Ni tafsir dia. Orang kata, orang mimpi dia perlu harap tu, senantiasa akan beri ke raja dia tu, harap. Wa ammal akharu, ada pun yang satu lagi itu, wa yuslabu, akan disolek dia ni. Pasal dia ni, orang jubunuhnya, orang ni orang buracunya, orang jubunuh ke raja ni. Wa ta'kulu tayru min ra'sihi. Maka akan makan oleh burung daripada kepalanya. Maknanya dia tu, tengah duduk solek tu, burung tu makan kepala dia. Tengah solek. Qudiyal amru alladhi fihi. Itulah dia keputusan. Keputusan. Telah diputuskan perkara yang demikian itu di dalamnya selesai keputusan. Kamu tanya itu tastaftian yang kamu berdua tanya pada aku selesai keputusan. Mana seorang daripada kamu ni akan kena solat dan kepala dia tu akan makan keburung. Kalau seorang lagi itu hobi minum tu senantiasa akan hobi minum lagi ke raja dia. Maknanya bebas. Waqala dan berkata Nabi Yusuf lagi. Lilladzina zanna annahu najim minhuma. Dia kepada orang yang dia yakin akan selamat di antara mereka berdua. Yakin kau selamat tu. Dia bersyukur dia. Udkurni tulu ingatlah ke aku kata. Inda rabbika.
di sisi raja kamu. Oke, Tuhan ni inda rabbika ni di sisi raja kamu. Jadi bila jumpa raja dah tu lagi ingat lah aku dah leceh ni. Kena fitnah orang ni. Eh? Kena fitnah orang ni tu lagi ingat lah aku kata banyak raja tu. Fa'ansahu syaitan. Maka telah melupakan dia oleh syaitan. Zikra rabbihi untuk beri peringatan kepada raja tentang Nabi Yusuf di leceh. Fala bitha fi sijni, maka tinggallah Nabi Yusuf tu dalam jail bid'ah sinin, beberapa tahun. Ikut riwayatnya 7 tahun dalam jail. Dia kawin tu ni hari tu lah, kan esok ke gitu ya tu ya. Jadi dia dalam jail ni selama 7 tahun lah. Jadi kalau dia 40 jadi 47 dah, omong. Kalau dia 35 sudah 42. Kerja mudah-mudah ni, dah. Baik. Waqala al-Malik. Dan berkata raja, iaitu Fir'aun ni. Bukan Fir'aun lawan Nabi Musa ni. Eh? Ni Fir'aun hok dulu. Hok dulu. Zaman Nabi Yusuf. Kata dia, ini ara sesungguhnya aku mimpi. Sab'a baqaratin simanin. Aku mimpi 7 ekor lembu gemuk. Ya'kuluhunna memakai sab'un ijaf. Memakai 7 ekor lembu kuruh. Lembu gemuk dahlah dia gemuk. Makan lembu kuruh. Nak pula dah. Eh? Wasab'a. Lembu makan lembu. Lembu gemuk makan lembu kuruh. 7 ekor lembu gemuk. Maka 7 ekor lembu pun. Mimpi ni. Wasaba'a sumbalatin. Dan 7 tangkai. Kudri. 7 tangkai yang hijau. Ya, kalau sini kan. 7 tangkai aku tu lah ni. Gandum. 7 tangkai hijau. Wa'ukhara ya'bisat. Dan yang lain saat ni. Kering. 7 tangkai aku hijau. Lepas tu 7 takar lain pula kering. Ya ayyuhal mala'u. Wahai pembesar-pembesar. Aftuni. Tolong terailah pada aku. Biru'yaya. Kepada mimpi aku ni. In kuntum liru'ya. Liru'ya ta'buru. Sekiranya kamu terhadap tafsir mimpi ni. Kamu boleh rayak. Gini. Maksud ni dah. Maksud ni, Fir'aun ni orang kafir ni. Boleh mimpi juga. Bermakna mimpi ni bukan khusus pada orang beriman je waktu ni. Kenapa kita kayak kata mimpi orang beriman je? Eh tak. Mimpi tu kan nak bui. Nak royak kepada satu kaum, akan perkara akan berlaku. Gitu ya. Kalau orang boleh tadbir mimpi tak? Boleh. Kalau tak boleh tak? Saja. Gitu. Eh? Jadi ni dalil mengatakan orang kafir boleh mimpi yang molek. Eh? Bukan kata orang beriman ya. Bukan orang alim yang mimpi molek ni. Orang kafir pun boleh mimpi molek. Eh? Qalu maka pembesar-pembesar kata, "Adghatu ahlami." Tu aku tu mimpi kosong ya tu. Katanya pembesar. Wa ma nahnu bi ta'wili, dan tidaklah kami ini seperti ngotnya kami terhadap mentadbir al-ahlami, yaitu tadbir mimpi itu bil alimin, termasuk orang yang tahu. Maknanya kita tak uti tadbir mimpi, tapi kalau pendapat kita kak ni mimpi kosong lah ni tu aku gitu dah. Wa qala alladhi najja minhuma, dan berkata orang yang terselamat daripada penjara di antara dua orang itu. Wadakara ba'da ummatin. Ba'da ummatin. Dia teringat semula kepada Nabi Yusuf setelah beberapa lama berlalu. Lepas beberapa tahun tu,
Bila kih ni mari, bah teringat ke Nabi Yusuf lah. Ingat lah. Ingat lah dia tak ayak ni. Tak ayak gajah, tak ingat lah. Lalu dia berkata, ana umat, ana unabbi hukum. Bita'wili. Aku akan cerita pada mana hamba boleh akan cerita kepada tuanku ni. Maksud mimpi ni, oleh sebab itu, tapi hamba tak kena sangat. Tapi nak kena kajak dengan orang lah. Fa'arsilu ni, maka tulullah utus saya ni ke satu tempat. Ke satu tempat. Tak royak ni tempat J ni. Tak si royak ni. Pasal nak ambil kawajian ni. Nak ambil nama sikit ni. Nak naik bakat ke, kapal ke, macam-macam ni. Dia sembunyi Nabi Yusuf ni. Lalu bila dia sapa ke J, dia pun kata, Yusufu ayyuhasiddiq. Yusuf, wahai orang yang dipercayai. Afdina fi sab'in. Tululah cerita pada saya. Tululah pada saya. Fi sab'i baqaratin. 7 ekor lembu. Simanin. Ya gemuk. Ya'kuluhunna sab'an. Hijafu. Ia memakai 7 ekor lembu hulu. Bukan setakat tu. Wasab'i sumbulatin khudrin. 7 tangkai hijau. Wa'ukhara ya'bisat. Dan 7 tangkai lagi tu kering. Maknanya lembu gemuk 7 ekor ni makan lembu buruh. Lepas tu takar buah hok hijau molek tu giduk tindih 7 takar hok kering. La'ali arji'u ila nas. Mudah-mudahan aku boleh kembali kepada manusia. La'allahum ya'lamun. Mudah-mudahan mereka itu dapat faham mimpi. Dia pun susuk juga. Dia susuk pada Nabi Yusuf. Dengan raja pun dia susuk dengan Nabi Yusuf. Dia susuk juga. Tak siapa ya? Tak ayat diri ni. Tak ambil nama ni. Ambil nama. Kala katanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf faham dah. Nabi Yusuf faham dah. Ini mesti faham dah ni. Faham dah cerita dia. Tapi Nabi Yusuf ayat juga. Maknanya Nabi Yusuf ikut selera dia pasal Nabi Yusuf nak tell lain. Nak tempat lain. Eh? Ini nak kata. Kala Nabi Yusuf ni. Tarza'u sab'a sinin da'aban fama hasadtum. Yaitu Nabi Yusuf kata, kamu tanam 7 tahun. Seperti biasa. Kamu tanam 7 tahun seperti biasa. Nah. Fama khasattum. Maka apabila kamu tuai, fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulu. Maka kamu biarkan hak kamu nak simpan tu ditakar. Jangan ketel saja ya. Ketel saja, jangan pelak. Mana nak simpan benih ni? Nak simpan lama ni jangan pelak daripada takar. Kalau pelah pada takar, mula cakap nak buruk lah. Tengok buah-buah kan. Buah-buah apa, kita kata buah lasak ruku ni kan. Kalau gelah tu kan, mudah menang tu. Kalau takar tu, lambat sikit tu. Tak? Lagi tu. Jadi tafsir mimpinya, ialah kamu tanilah 7 tahun di jasa. Lepas tu bila tuai, orang nak simpan tu, biar simpan dengan takar dia. Illa qalilan mimma ta'kulu, mereka sedikit saja yang kamu nak makan. Orang lain simpan bakal.
Thumma ya'ti min ba'di dhalik. Kemudian akan datang setelah itu. Sab'un syidadun. 7 tahun kemarau. Yang amat sulit iaitu 7 tahun kemarau. Yang amat sulit iaitu 7 tahun kemarau. Syidadun. Ya'kulna. Maka mereka makan. Mereka makan maqaddamtu. Maqaddamtum lahunna. Apa yang kamu sediakan untuk mereka. Jadi gini. Gini. Maksud dia gini dah. Iaitu boleh ambil daripada stor si panel tu untuk jual. Makan sini ni mana boleh jual lah. Mana dia jual kepada apa dah kamu sipet tu kepada orang ramah yang nak mari beli. Pasal negeri-negeri lain sekeliling ni kena juga kemarah ni. Kemarah ni kena sampai ke plastik. Plastik sudah. Alako siapa ke memang Libya Maghribi apa kena belako. Barang ni kena belako. Cuma Mesir tu Nabi Yusuf kata boleh nego ni. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Maka boleh makanlah apa yang kamu simpan tu pada untuk mereka, iaitu untuk kamu jual kepada mereka. Untuk mereka boleh makanlah bila jual. Dah. Illa qalilan mimma tuhsinun. Mereka sedikit saja yang kamu nak simpan untuk buat benih. Buat lain jual aku. Simpan buat benih. 7 tahun ni kemarin. 7 tahun biasa. 7 tahun kemarin. 7 tahun kemarin. 7 tahun akan boleh hasil molek. Lepas 7 tahun lagi tu akan kemarin. Maknanya lembu gemuk makan lembu kuru. Iaitu kalau tak sipir mana hok kemarah ni pakai tak ada ability. Lepas tu benih tadi tu apa 7 takar hijau tindih tu 7 takar kering tu bermakna dengan takar-takar tu tak ada habis. Mana akan kebulung yang belaka nanis semula pula dia. Habis maknanya dengan benih-benih pun makan. Mana kena sipir lah. Ayat 7 takai yang hijau, tindih 7 takai yang kering itu, mana waktu itu untuk sipir. Untuk sipir orang ini. Lepas itu, orang mula-mula ni untuk jual. Jadi masa musim orang tak boleh menanam belakang itu, marah belakang itu, maka mesti boleh akan dapat kekayaan banyak masa dia sipir petai lagi. Lembu gemuk tu maknanya 7 tahun akan keluar hasil. Lepas 7 tahun lagi tu kemarah. Tu mana dia? 7 tahun tu keluar hasil. Masa lembu gemuk. Lepas tu lembu kuruh tu ya kemarah. Jadi kalau tak cara, hok gemuk tu akan makan hok kemarah. Maknanya tak ada habiliti. Akan keburuk dia belakang. Dah, akhir kebulu gaya belakang kalau tak cara tanya berhasil. Dah, itu dah ya ni. Lembu gemuk 7 ekor ni iaitu 7 tahun musim molek. Musim ada hujan molek. 7 tahun kemarah. Kalau tak cara, dah. Kalau tak cara, hok musim hok. Kemarah tu macam si penyek hok molek. Mana hok masa kemarah tu hok molek tu akan ranak ability. Dimakai oleh hok kuruh ni. Gitu. Maknanya mesin ni akan klik modal cokok. Lepas tu 7 takar hok hijau, tindih 7 takar hok kering kan ni akan makan juga kalau dia kemarah. Hok yang kedua tu nak ayak suruh sipir. Sipir buat benih. Berjemak-jemak lah dia tu. Berjemak-jemak lah dia tu. Kalau ni cerita masa. Cerita masa. Kalau taruh. Suruh taruh boleh jual dan suruh taruh sebagai benih. Umur ni masa tadi yang sini. Masa kemarin. Mesti masa tu mesti makan ni.
selagi tangkar dia makan ni. Jadi makan ni boleh kena makannya buat cukup makan ya makan. Dari 7 tahun tu kena jimat cermak makan, makan sikit ya. Ah, tadi nak bawa pasal hono mari ni juga. 7 tahun marah ni. Dia sepeh untuk 7 tahun tu, bukan setakat tu, boleh nego, boleh jual lagi kepada orang negeri-negeri jiran. Boleh dia boleh pilih. Dia tahu awal. Dia tahu awal. Ada, ada. Tidak, tidak gitu. Tidak gitu. Ini Nabi, Nabi Yusuf ni. Jadi mungkin agak, jadi mungkin kita tidak tahu, kan? Ah, tidak jadi kan? Tujuh tahun lah, okay. Tumayati mimba mana selepas 14 tahun, ini? Mana tu saya kata ni? Selepas 14 tahun, nah, mana 7 tahun musim buah molek, 7 tahun kemarau. Mana jumlahnya 14 tahun. Yaitu selepas 14 tahun, tumayati mimba dia zalika, kemudian akan datang selepas pada 14 tahun yang demikian itu, amun, yaitu tahun ya, tahun molek fihi, tahun apa tu? Fihi yughatun nas, yang akan dilimpahi oleh dengan hujan kepada manusia. Wa fihi ya'sirun, dan pada masa lepas pada inilah maka orang-orang boleh pura-pura hanggur untuk buat arak. Eh? Wa qala al-malik dan berkata bila dia balik royak. Banduan ni, bekas banduan ni balik royak ke perang. Cerita ni. Jadi perang tak percaya dia jujur royak ni. Dia jual ke air, kau raja. Raja tahu di kedok ni dia ni. Kau mana? Dia tanya siapa dia? Waqal al-malik, maka berkata Fir'aun. Itu ni bihi. Buat mari orang yang jual ayak tu. Orang yang jual ayak kamu tu, siapa dia? Buat mari dia. Nabi Yusuf dan ngambak. Pasal cerita lagu ni, tak payah susu. Pasal orang hajo yang kita ni bukan dia ni dah. Ha? Nak ajar pun nak keyakinan. Itu ni bihi. Buat mari orang ayat tu. Balam maja ahur rasul. Maka tatkala datangnya rasul. Rasul sini utus raja. Utus raja. Bukan rasul Nabi Yusuf dah. Ha? Eh? Kala. Maka Nabi Yusuf kata. Bila mari utus saya, mari raya. Asuh. Aku panggil ni masuk istana. Tak. Demo ni bebas dah ni. Bebas dah. Eh? Pasal masa ni lah. Dia ni raya. Bahawasanya Nabi Yusuf ada raya cerita dia. Jadi. Ini nak makan pun Nabi Yusuf lah kakak. Jadi. Bila balik raya. Jadi raja berlepas lah. Bebas lah dia. Sebab dia nak fitnah. Okay. Balik raya ros, bila utusan tu mari raya ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata kola. Irjek. Kembalilah ila rabbika kepada raja kamu. Walik semula. Takut tak situ Bik J. Tak situ Bik. Pasal gini. Tu Bik J. Mereka nak cok baca bekas banduan. Haa. Dah. Nak berusik nama. J tu boleh tubik dah ni. Tak nak kapa dah ni. Raja bebas kan. Tapi tak tubik kan ni. Orang akan kata. Tu bekas kenak tu. Bekas gomor bini orang tu. Dia tu. Kau kan? Ha. Jadi Nabi Yusuf dan gambar. Atau Nabi Yusuf kata, irji ila rabbika. Fas'alhu. Maka tanya kepada raja. Ma balun banun niswatun. Niswatin lati kota'na aidiyahunna. Tanya kepada raja. Apa terjadi kepada perempuan-perempuan dia kerak tangan-tangan dia. Perempuan sini, bini-bini pembesar lah eh. Kau kerak tangan-tangan dia. Acik tuan tu tanya. Apa yang buat tu kerak tangan dia? Kerak tangan kau, kerak jari tak kira lah. Dah?
Pasal ni, mananya minta di lukor lah. Tak tahu lah, tak layak ni. Tak layak, ya tak layak tu kita kata kerak. Kerak lah ke mana, kerak sikit ke, kerak putus ke. Wallahualam. Pasal tak layak. Tak betul kerak putus, kerak lagi mulut. Tak lah lukor ke apa, tak kira lah. Tak kira, orang ni kata kerak putus pun ada. Kelah pun ada, macam-macam. Jadi, kita pakai sekat tu lah. Dah. Oh, gerak putus pun jalan. Kelar saja pun jalan. Dah. Boleh berlaku. Pasal ceritanya bukan cerita tu. Cerita nak ayat pukul lain. Iaitu, lagu mana ha, perempuan-perempuan yang kelar tangan dia tu. Ataupun gerak tangan dia tu. Perempuan sini ialah bini-bini pembesar. Macam tu aku telah tanya tak. Telah selidik tak. Inna Rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku terhadap rancangan tipu daya perempuan-perempuan itu terhadap diriku tu dia Tuhan tu maha mengetahui. Katanya Nabi Yusuf. Maka perang panggil dengan kabar siapa dia kena kerak canggih mula, kerak jari mula. Lama, cerita lama ni. Cek, cek, cek. Kena-kena kau bini pembesar-pembesar. Dia tu sorga tu aku. Dia tu sorga tu kak. Jumpa kau tu. Mana lagi tu? Mana lagi tu? Tu, tu. Marilah kau. Marilah kau. Termasuklah selai kau. Mari. Selai kau pun mari. Jom master planner pun mari kau. Ha, mari kau. Kena marilah kau ni. Pasal dalam majlis tu. Eh? Termasuklah. Termasuklah menteri tu. Al-Aziz tu menteri. Eh? Menteri tu. Tengah tafsir dia kata perang tu. Tak, perang lain-lain. Perang lain ni menteri dia. Menteri sini, menteri yang jaga. Yang jaga pembedahan negara lah dia. Menteri kewangan. Dia jadi Nabi Yusuf, dia reti. Ni pasal duduk dengan dia lah. Dia lah reti cara bahasa pemerintah negara tu. Ya. Qala, maka Fir'aun kata, "Ma khutbukum? Apakah? Apakah ia telah berlaku? Apakah telah berlaku? Apakah kamu kata? Idra'awattum. Idra'awattum wattunna, idra'awattunna Yusufu an-nafsihi. Ketika kamu nak goda Yusuf untuk memuaskan nafsu kamu. Nih, buat muka ramah-ramah ni. Gapo dia rancangnya jahat kamu? Mu kata gapo? Mu buat gapo? Maka puak-puak bini, orang-orang besar berkata, kulna mereka semua berkata, hasya lillah, maha sempurna lah milik Allah. Ma'alimna. Maknanya tu sini ke? Puak-puak Fir'aun ni, caya tu hai Allah semacam ni. Eh? Caya Tuhan semacam ni dah kau ni. Agak. Hasya Allah, hasya lillah, maha sempurna milik Allah. Kesempurnaan itu milik Allah lah. Ma'alimna alaihi min su. Tidaklah kami tahu terhadap Yusuf itu sebagai keburukan wakil apa kami. Tak ada. Tak ada. Ya tak ada. Ya. Dia tak ada, dia tak ada nak buat kenak ke apa. Cuma dia lalu ke depan kita lalu kat ni tubik. Lalu pintu kiri gi ke tubik pintu kanan gitu. Lalu ya dia lalu. Dan dia nya hok kami tahunya dia tak ada nak buat ke apa dia lalu ya. Ah tengah tu dekat raja pun tanya jelah. Muka je hok panggil ni. Tulai ke? Hok panggil jelah. Panggil Zulaikha dah lah. Muka yang dia raja ni. Maka Zulaikha berjawab. Qala imra'atul aziz. Maka berkata isteri. Isteri menteri. Al-Aziz tu menteri. Dah. Tengok. Dalam Quran ni tak tulis nama dia. Tak rayak nama dia. Balkis rayak nama. Rayak dalam Quran. Zulaikha tak rayak. Zulaikha dalam hadis lah rayak. Anak orang lagu ni, dia tu tak peti mana. Tak ayak nama. Eh? Lepas tu kita je ni, ibu-ibu kaya kata, Nabi Yusuf ni kau dia. Ni pitenuh ni, pasal umat Nabi Yusuf pada leje ni.
Kono. Buka satu kerja kecil ni. Tak ada wayak dalam surah ni. Bahwasanya Nabi Yusuf tu nikah dengan dia. Al-ana. Sekarang ni lah. Dia kata. Kata Zulaika. Sekarang ni lah. Al-ana. Al-ana sekat tu sebutin tu. Sekarang ni lah. Hasasal haqq. Zahilah kebenaran. Hak sebenar. Hak sebenar. Aku duk kata dah dulu. Saya gitulah dah. Ni zahir dah hari ni hak sebenar. Ana rawattu an nafsihi. Akulah hak bodoh dia untuk memuaskan nafsu aku. Dia ngaku ni. Ngaku ni depan raja ni. Aku bodoh dia untuk zina ni. Wa innahu dan sesungguhnya dia Yusuf tu laminas sadiqin. Dia ni orang benar, orang jujur. Dalam kata-kata dia masuk kecek depan lelaki dia. Dia ni orang jujur. Zalika. Maka demikian pengakuan aku itu liya'lama anni, supaya suami aku tahu. Anni bahwasanya akulah. Bahwasanya aku ni lam akunhu bil ghaib. Bahwasanya aku tidak sekali-kali mengkhianati dia bil ghaib masa suami aku tidak ada di rumah. Dia buat ni nak suruh enggak? Nak suruh siapa satu waktu raja akan panggil. Gitu lah dia. Maknanya demikian hak dia buat ni supaya lelaki dia tahu bahawasanya dia tidak zina dengan Nabi Yusuf. Dia nak zina dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tak zina dengan Nabi Yusuf. Dia tak zina dan dia tidak zina dengan Nabi Yusuf. Gitu? Semasa lelaki tak ada. Pasal tu lelaki boleh jadi dia menung. Dia main juga ni jelak ni. Kau kata? Hari ni ada yang? Kau kata? Wa anna Allah la yahdi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan beri pimpinan. Kaidil qa'inin. Tipu daya orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'un nafsi. Dan tidaklah aku membebaskan nafsu aku kepada Nabi Yusuf ni. Innan nafsa. Nabi Yusuf kata ni. Tidaklah aku membebaskan nafsu aku kepada dia. Innal nafsa. Sesungguhnya nafsu itu. La amaratun. Iaitu nafsul amarah itu. Bisu akan mendorong satu orang itu untuk buat jahat. Nafsu amarah ni akan dorong siapa-siapa itu akan buat jahat. So lagi nafsul mutmainnah. Nafsu yang molek untuk buat baik. Nafsul lawamah untuk cari kebaikan. Bisu. Jadi nafsu amarah tu tidak boleh akan mendorong satu orang itu buat benda jahat. Illa ma rahimah Rabbi. Semua ini tidak lain tidak bukan kerana dengan rahmat Tuhanku lah. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha belaksia pada makhluk. Setelah Fir'aun tahu bahwasanya Nabi Yusuf ni duduk kecek ni, dia nanti dengar ni, Raja ni duduk dengar. Dengar Nabi Yusuf ni, bila kecek Nabi Yusuf, tahulah raja ni bahawasanya Nabi Yusuf ni ilmu tinggi. Budi pekerti molek. Siasah dia tu jauh. Wa qala al-malik. Dan berkata raja, ituni bihi, bawa data aku pada
bawa data dia pada aku. Eh? Astakhlishu li nafsi. Aku ingin pilih dia untuk diriku. Iaitu aku akan pilih dia untuk jadi menteri waktu dekat dengan. Jadi menteri. Jadi raja, tadi pembesar ni kita. Ah, tadi pembesar ni raja. Tadi panggil. Ah, ni raja, raja kecek ni. Eh, raja kecek ni. Raja ni tengah belakang ni, dia menurut kecek ni. Eh? Maka raja kata, bawa mari dia. Bawa mari dia sini. Eh? Bawa mari dia sini. Jadi Nabi Yusuf tak air lagi ni. Eh? Eh? Ni ikut cerita ni lah. Nabi Yusuf tak air lagi. Barulah sini. Katanya raja, itu ni bihi. Bawa mari dia pada aku. Astakhlishu li nafsi. Aku akan pilih dia untuk diriku, untuk jadi menteri. Falamma kallamahu. Maka selepas Nabi Yusuf mari, mulalah mereka tu berkata-kata. Kecek ni. Antara raja dengan Nabi Yusuf. Walamma kallamahu. Maka tatkala raja dan Nabi Yusuf tu berkata-kata. Qala innaka al-yawma ladaina makinun makinun amin. Sesungguhnya kamu Yusuf pada hari ni di sisi aku ni adalah satu orang yang berkedudukan tinggi. Makinun. Satu kedudukan yang tinggi. Amin. Dia sangat dipercayai. Jadi bila latih jadi menteri, tak payah tak latih jadi jawatan kepada dia ni. Menteri ke apa? Sama menteri ke, apa? Menteri apa? Budaya apa? Puan apa? Jadi dia tak? Eh, jadi menteri pengangkutan ke ada. Menteri pertahanan ke macam-macam lah dah. Jadi Nabi Yusuf kata, Qala Nabi Yusuf, ij'alni jadilah aku ala khazainil ardi untuk jaga khazanah bumi Mesir. Nak jadi menteri kewangan. Dia minta jadi menteri kewangan. Ha? Di sini boleh minta. Kau dia latih dah ni. Dia latih dah ni. Cuma puh ya. Puh mana? Ha, latih dah ni. Bukan tak latih lagi. Latih dah ni. Eh, padahal hadis tu tak latih lagi. Aku nak tanya tu. Apa dah? Ini hafizun alim. Sesungguhnya aku ni pandai dan amanah untuk jaga. Alim dah tahu lagu mana nak tadbir saja. Nak tadbir fitih ni. Nak buat ekonomi negara Mesir ni, jadi molek ni kepada. Wa kadzalika makkanna li Yusufu fi Yusufa fil ardi. Dan kerana yang demikianlah kami tempatkan bagi Yusuf itu atau bumi Mesir. Yatabawa uminha dan dia tinggal. Yatabawa uminha dan dia tinggal dalam bumi Mesir itu. Hai tu ya syak. Di mana saja yang dia nak duduk. Dia duduk mana? Ikut dia. Dia duduk mana? Saya kata ni tak? Yusibu birahmatina min man syaik. Dan Allah tak, dan kami limpahkan kepada dia dengan rahmat kami yang banyak-banyak tu. Min man syaik. Siapa-siapa. Kami beri kepada siapa-siapa yang kami kehendaki dengan rahmat kami tu. Siapa-siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan tidaklah kami sia-siakan pahala orang yang buat baik. Ayat akhir. Wala ajrul akhirah. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu. Khairul lilladzina amanu. Lebih baik lagi bagi orang yang telah beriman. Mana siapa dia cerita-cerita jadi menteri gini kan. Kalau tak ada kan. Pahala di akhirat tu lebih baik lah. Itu yang kata. Pasal nak minta jawatan ni bukan sorgai ya. Bukan ramah boleh ambil ni. Sorgai ya. Tak. Jadi ramah orang minta. Tapi orang bolehnya sorgai. Maka orang mana orang talih tu. Pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang beriman.
wakanu yattaqu, dan dia kenalah dan dia adalah dulu dan mereka adalah orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Jadi